Ada tamu. Kalian tenang-tenang, ada tamu ya. Pilih saja, yang mana yang mau. Hah? Pilih saja, jangan malu-malu. Mari, silakan. Yang mana? Pilih saja. Hah? Pilih? Mereka kuliah di mana, Tante? Kuliah. Mereka sudah pada lulus. Lo on ya? Sudah pada punya ijazah. Hah? Mas, ada apa, Mas? Kaki saya jangan diinjak. Oh, maaf. Maaf, maaf. Nggak sengaja. Sakit kan? Aduh, apa ya? Waduh, nasi kok diduduki? Nggak tahu beras mahal ya, Mas ya? Wah, aduh apa ya? Ya, aduh. Nasi segar ya? Waduh, mubasir toh. Aduh, pribadi ya. Aduh. Maaf, Mas. Jadi dua kali. Ngomong-ngomong mau kemana, Mas? Maksudnya, saya mau kuliah di Jakarta. Oh, sama-sama kan begitu. Iya. Perkenalkan, saya Slamet dari Klaten, Solo. Saya Pak Ijo. Pernah ke Jakarta? Belum. Oh, jangan khawatir. Di Jakarta, memang kita harus cepat cari kos. Kalau enggak, bisa jadi gelandangan. Setuju. Tapi tempat kos di mana ya? Oh, gampang. Tanya saja sama supir taksi, pasti tahu. Oh, iya. Beres.
taksi pak. Pak, taksi pak, mana kopernya pak? Taksi pak, aman pak, taksi saya pak. Taksi pak, ayo. Dengan saya pak. Sama-sama supir mau ngerebut. Sana. Hati-hati pak, di sini banyak calo liar pak. Lihat kopernya Ojo ya. Iya, iya. Sekarang kemana kita pak? Kita mau cari tempat indekos, tahu nggak pak ya? Tahu dong, masa nggak tahu? Tempatnya bagus-bagus. Pak, kira-kira ada nggak ya pak ya? Tahu, ada banyak. Jangan khawatir. Cari yang mendingan pak, yang tempatnya bersih ya pak. Ditanggung bersih dan bebas dari penyakit. Apa aku bilang, kalau nggak tahu tempat di Jakarta, tanya supir taksi, pasti beres. Iya, iya. Tunggu sebentar ya. Iya. Iya, iya. Per, per. Apa? Jangan lama-lama ya. Beres. Sepada. Sepada, ses. Ses. Sepada, ses. Gombloh. Ada apa, Mbloh? Ada stok, ses. Ada, cukup, cukup. Memangnya kenapa, Mbloh? Biasa, ses. Mana tamunya? Itu ada di mobil, ses. Siapa sih? Barangkali turis lokal, ses. Oh, suruh mereka masuk? Iya. Jangan lupa komisi buat saya. Beres, beres. Ayo, turun. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Ya, mari silakan. Ayo. Ya. Mari ikut Tante ke belakang lihat-lihat dulu, ya. Lihat-lihat aja. Nih, kamarnya sip. Pakai AC. Saya tunggu di kursi ya. Iya. Ayo. Ya. Moga-moga kamarnya enak ya, Mat, ya. Ada tamu. Kalian tenang-tenang, ada tamu ya. Pilih saja, yang mana yang mau? Hah? Pilih saja, jangan malu-malu. Mari, silakan. Yang mana? Pilih saja. Hah? Pilih? Mereka kuliah di mana, Tante? Kuliah? Mereka sudah pada lulus. Lo on ya? Sudah pada punya ijazah? Hah? Maaf, Tante ya. Kalau gitu kita salah masuk. Dibawa sama supir Edan. Permisi, Tante ya. Ayo keluar, yuk. Tamu nggak berduit mau datang kemari. Edan. Ayo keluar. Ini asrama putri ya? Asrama putri Kirik. Kita salah masuk. Tuh. Kenapa? Supir kurang ajar tuh. Eh, supir gemblong. Hah? Enak-enakan situ baca koran ya. Loh, kok cepet bener? Nggak ada yang setuju ya? Jangan khawatir. Masih ada tempat yang lebih top. Top matamu. Nggak lihat teman saya sampai meriang panas begini?
Kita ini mau cari tempat indekos, tempat pemondokan. Jangan sembarangan ya teman saya ini kiai, tahu? Iya, masa kita dibawa tempat beginian, kita mau cari kos. Oh, kalau begitu salah. Biasanya tamu-tamu dari luar kota minta diantarkan ke sini. Kalau mau cari tempat kos, saya tahu tempatnya yang istimewa. Ayo ikut. Awas salah lagi ya. Enggak. Tak tempilingi kamu. Ses, permisi, enggak ada yang cocok. Dan belum apa-apa udah salah masuk. Cari yang benar. Ya tuh ya, semuanya cakep-cakep memang. Cuman ini bisa bikin tekor. Lah iya. Maaf deh, tadi salah masuk sih. HP ordernya Bapak enggak jelas sih.